accident ni 2 minggu. Dia accident dulu. Lepas accident tu, dia heran kenapa. Ini macam bisul katanya tumbuh kat situ. Tu yang mencari tu. Google. Tak apalah, kita try lah YouTube. Saya tengok dapat pun nak. Alhamdulillah, tengok komen. Tak sakit lagi kan sebab dia dah ada mata kan. Sebelum ni terasa lah juga dia macam gigit. Kena cucuk sikit lah. Dia nak bagi dia punya ni. Okay, tahan sikit lah. Bismillah. Tambun ke? Tambun dekat apa? Rumah dari Tambun. Aha. Tambun dekat. Tambun. Apa paduan so, eh? Ah, ya. Oh, nara. Oi, bentar. Ya. Ya. Itu dah boleh. Tak mau tak capai. Memang pakai sendiri je, memang berlilah sikit-sikit sampai kat rumah. Sebab tak buat macam dulu dah kalau ada kawan-kawan baru. Pakai lintah ya. Masuk dalam ni. Memang saya pakai air kan. Lepas tu banyak. Dia agak tidur. Sebab banyak yang update. Paling tak ada yang update yang baru lah. Bukan lintah ni. Tapi ada lagi rawatan tu. Banyak lagi tempat kan. Yang dekat Negeri Sembilan. Banyak lagi Johor. Orang langgar. Orang langgar. Sebab setiap tahun ni kes banyak orang langgar kan. Ni kena sapu apa-apa ni. Minyak gamat lah. Minyak gamat. Cepat dia isap. Kena tempat dia. Kena tempat dia stok banyak. Dia lintah ni bukan lintah kutip tu. Lintah ni dah ternak tu dia dah quarantine, dia macam proses quarantine lah. Kurang dia punya bateri yang. Lepas tu saya ambil sample lah. Dia duduk air jenis ni. Jangan dia tak. Tukar lah hari-hari. Jadi peratus dia punya gatal tu. Apa dia punya kuman tu kurang. Kurang 80% kurang. Bila buat rawatan tu dia tak ada gatal. Buang darah ni. Itu aja. Darah ni. 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 Darah ni.
Okey. Alah, kau buat kenangan. Simpan boleh share boleh apa kan untuk apa kita info kan fikir elok abis senang tak mahu nak belakang betul kan agak google untuk mencari orang berjual lah apalah kan mana nak dapat dia duduk semuanya tak ada orang yang jadi orang kita jual macam kilo-kilo ni tau. Oh iya 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 kan betul semua supply Ini nak campur lagi. Jatuh sini pun. Kalau dia boleh nampak kalau macam tu laju. Ya, mana ada orang. Mau ke adik? Oh, mau lah. Mau juga kan? Jadi, kadang-kadang beli dalam ni, sebab tu darah kita, darah kita kan. Kadang-kadang dia ganti kita tak. Minta kita yang butuh kan. Kadang-kadang kita cubalah pergi ke sini kan. Sekejap mana orang tu dah rosak antara yang aku minta. Janganlah orang tu. Sebab dia makan corang. Dia makan berkawan. Bunuh sikap rambut. Kusang ni sakit. Saya rasa sakit sikit. Sikit-sikit. Ini? Ini tak boleh. Tak boleh. Tak boleh rasa. Oh, dia tak boleh rasa. Itu. Tapi bukan sakit lah kan. Dia macam ni. Dia cengkam. Dia yang orang risau buat ni sebab tu je. Takut gatal lepas buat tu. Tapi ni yang di quarantine kan. Jadi tak gatal. Apa? Tak ada apa. Itu kan meja. Yo Indonesia suka tengok. Bukan-bukan ni. Yo ada juga kat Turki ada lagi. Tapi Indonesia banyak Kat Gombak tu klinik siap. Klinik lah. Memang klinik ni klinik bekam. Pakai lintah. Kelintah Masih operasi sampai sekarang? Operasi. Kalau begitu lah klinik bekam ni. Kalau pantai dalam hospital tu dia ada rawatan kan. Dia kalau dia dia ni lah. Dia suggest dia, dia ada bekalan dalam tu. Kalau jenis bengkak tu dia tak refer kat hospital dia boleh suggest buat tu lah. Untuk rawatan ni. Kalau klinik bengkak-bengkak apa semua dia tak ambil kes tu so, dia paling kuat dia bagi ubat hilang hilang bengkak tu kan. Tapi kalau dia ada lintah dia boleh buat tak. Ya, ni dia orang kena ni lah kena cuci dia kena potong lah kan. Tapi ni dah terbuka katanya. Okey lah ni katanya. Nanti aerodin dia masuk tu enzim daripada lintah dia cairkan masuk. Bleeding. Lebah. Jadi nanti dalam masa beberapa hari dia ni lah kering tu macam ni. Suruh. Yang belakang tu pun kena jatuh. Ayah jatuh. Ya. Keluar darah tu. Tak letih lah. Darah kan yang lele.
bukit tu. Samat nanti. Tak ada. Semangat bajah ni. Tapi kalau macam gaut-gaut apa semua tu, kalau elok kan, buat rawatan, ya, ya dia mengalir. Ya, dia siap. Ya, isi dia mengalir. Sihat. Kalau yang lintah tu takut tengok lintah ayang ni. Dia ada banyak, lintah ni pun ada banyak jenis. Dia ada beratus-ratus jenis. Okay. Yang di apa sesuai untuk rawatan ni, kalau kat Malaysia ni ada 3 jenis. Saya pun ni agak lupa lah. Kena buka balik e-book. Ini lintah apa? Ini tak, dia ada jentik jenis. Kalau tengok dia ada hijau daun pisang yang jadi pekat hitam kan. Macam saya dah buat rawatan dulu, ada lintah yang dia, ada lintah ni dengan perempuan dia senang sikit buat rawatan. Dengan lelaki payah. Macam tu. Tapi tak payah. Masa saya dah buat rawatan tu, ramai orang yang buat. Kalau sehari tu dalam 10-20 orang. Jadi boleh banyak pengalaman sikit lah masa tu. Pada saya stok lama. 2013 saya stok. Stok lepas tu 2000 tahun lepas lah. Awal tahun lepas kawan cakap, buat lagi. Ada lepas tu ada kawan nak buat kan. Buat lah. Tapi buat untuk tu je lah, untuk diri sendiri, keluarga apa, kawan-kawan lah. Kalau macam yang jauh-jauh tu, yang boleh datang tu, boleh lah kan. Dekat-dekat. Kata nak tumpu 100% tu, tak ada lah macam tu. Oh, dia tu dah. Allah dia tu. Ni kalau dimuntahkan, kalau guna kunyit boleh tak? Lepas sikit boleh. Boleh, boleh. Ya. Ha. Tanya saya nak pergi basuh semua ke tak? Tolong lah. Sebab kes banyak sekarang ni, kes satu hala lah apa semua. Nak ingat juga. Walaupun kita nak dorong betul sekarang ni, kena ingat juga. Takut orang betul. Ha. Tambah dorong motor kan. Ngam dia. Dia kalau dah kencang tu memang cuman. Nanti saya lepas lah kat parit. Banyak parit lah. Boleh tengok cik? Haa, ya. So, gendut lah. Tak.